Apa tu lagi? Jom serang! Sabuk, jauh bawa bola seorang diri. Buat passing. Ambil kau! Alamak, bola aku! Jaga Iwan! Jangan biarkan dia rembat! Kau dah lambat! Gol cantik, Iwan! Biasalah! Cikgu dah panggil. Jom! Ya! Yeah. Semua ada di sini? Sudah, cikgu. Hanya Zul yang tak ada hari ini. Kaki Zul terseluh 2 hari yang lepas tapi taklah serius sangat. Oh, begitu. Baiklah. Sebenarnya, cikgu ada satu berita baik untuk kamu semua. Berita baik? Apa dia, cikgu? Ada cuti lagi. Sabok, kau ni asyik fikir cuti je. Kan kalau cuti dia boleh selalu pergi tangkap ikan. Bukan cuti. Kamu semua juga tahu yang cikgu telah menghadiri satu mesyuarat hujung minggu lepas, kan? Pihak MSSM telah mengumumkan yang pasukan Selangor akan bertanding dalam Liga MSSM bawah 12 tahun yang akan datang tak lama lagi. Dalam Liga ini, kamu semua akan berdepan dengan semua pasukan negeri lain di Malaysia. Pasukan yang berjaya mendapat jumlah markah tertinggi selepas semua perlawanan berakhir, pasukan itu akan menjadi juara Liga MSSM. Kita boleh bertanding dengan pasukan Zaki dan Jalil lagi. Ya, seronoknya. Jadi, mulai hari ini, kamu semua mesti berlatih bersungguh-sungguh dan lebih bersemangat. Faham? Faham, cikgu. Tentu seronok dapat berdepan dengan semua pasukan negeri yang lain tu. Ya, terutamanya pasukan Perak yang ada pemain seperti Zaki dan Jalil. Aku betul-betul ingin berdepan dengan diorang tu. Perak dan Negeri Sembilan pun pernah masuk dalam kejuaraan Piala Merdeka. Jadi, kita tahu sedikit sebanyak tentang pasukan diorang. Tapi, ada banyak lagi pasukan lain yang kita tak tahu apa-apa pun tentang diorang. Itulah yang paling best. Kita boleh bertemu dengan pasukan-pasukan yang mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri. Jam tu barulah seronok. Hello? Oh, Abah. Kau rasa pasukan mana yang akan berpeluang menjuarai Piala Liga MSSM tu? Ha, tu pun nak tanya lagi. Tentulah pasukan Selangor. Tapi Abah, pasukan Selangor akan bertanding dalam Liga MSSM tak lama lagi. Abah tak boleh buat keputusan macam tu untuk Fauzi. Saya pun. Fauzi, kau tak apa-apa? Apa sah bapa kau call? Ada hal mustahak kat rumah? Hey Fauzi, bagi tahulah kita apa yang berlaku ni.
Janganlah diam je. Yelah, kita juga bimbangkan kau. Ha, Fauzi? Kenapa tu? Sorilah, Jin. Jun, aku nak masuk tidur dulu. Tapi... apa yang berlaku pada si Fauzi tu? Entah. Mesti kes serius ni. Selepas kau call aku semalam, aku pernah cuba call Fauzi. Tapi handphone dia tak dapat dihubungkan. Kita tahu. Dia dah tutup handphone tu. Jadi, korang masih tak tahu apa hal dengan si Fauzi tu? Tak, aku ingin tanya dia lagi pagi ni. Tapi, dia dah keluar waktu aku bangun. Hah? Jadi dia tak datang ke sekolah juga? Yelah, aku tak nampak batang hidung dia pun. Hai, Fauzi. Apa yang dah jadi dengan kau? Hai, apa yang kamu semua buat di sini? Semua murid yang lain dah masuk ke dalam kelas. Cepat masuk ke dalam kelas masing-masing. Baiklah, hari ini cikgu nak ajar bab baru. Semua buka muka surat 10. Harap Fauzi tu okey. 3MSSM tu akan bermula tak lama lagi. Aku mahu semua pemain jaga fokus dan berusaha kuat. Zul, kau rasa apa yang dah jadi dengan Fauzi? Jin kata dia menangis selepas jawab panggilan bapa dia. Aku juga tak tahulah. Mungkin hal keluarga kot. Aku harap dia tak apa-apa. Selalunya, bila kita ada masalah, Fauzi akan tolong kita. Tapi kali ni, dah terbalik. Dan kita tak dapat buat apa-apa pula. Haiz. Oi, semua murid lain dah baca sampai ke muka surat 13. Tapi kamu berdua masih di muka surat 10. Oops, cikgu, sorry. Sorry, cikgu. Jadi, macam mana sekarang? Jin, korang balik ke hostel sekarang? Tak, sebenarnya Jun dengan aku akan pergi ke pekan petang nanti untuk beli kasut bola yang baru. Tapi sebelum tu, kita ingin cari Fauzi dulu. Ya, Fauzi mungkin tak ada di hostel. Kan dia dah keluar awal-awal lagi. Mungkin balik ke kampungnya. Baiklah, kita pergi beritahu hal ni pada semua kawan-kawan dan suruh diorang cari Fauzi juga. 2 jam kemudian, kita kumpul di sini tak kira sama ada dapat cari Fauzi atau tak. Kalau tak dapat cari lagi, kita kena bagi tahu cikgu. Okey? Okey. Okey. Masih tak dapat menghubungi handphone Fauzi. Mana dia pergi tu? Entahlah kenapa naluri hati aku bagitahu aku yang Fauzi ada kat hostel sekarang. Tapi jauh juga hostel tu kalau nak berjalan kaki pergi. Kawan punya pasal jauh pun kena pergi juga. Tak kisahlah. Di mana si Wan ni? Kata tunggu kat sini selepas 2 jam. Jangan-jangan dia juga hilangkan diri. Hai, mana hal ni boleh berlaku? Dah satu kampung kita cari tapi tak dapat cari Fauzi juga. Mana dia pergi ya? Bersabarlah. Kan Santo dan Is diorang juga masih sedang cari. Harap-harap diorang dapat cari. Dah sampai akhirnya. Iwan,
apa yang kau buat di sini? Tercungap-cungap je nampaknya. Abang, Abang Jani, saya... Abang ada nampak Fauzi tak? Fauzi? Ya, ada. Dia sedang berlatih bola seorang diri di belakang padang sana tu. Wajahnya muram je. Fauzi ada di situ? Terima kasih, Abang Jani. Saya nak pergi cari Fauzi dulu. Jumpa nanti, Abang Jani. Dia betul-betul ada di sini. Aku mesti tahu apa yang berlaku padanya. Fauzi! Fauzi! Hah? Iwan, macam mana kau datang ke sini? Tu tak penting. Cin dan Cun dah bagi tahu aku apa yang berlaku semalam. Kau menangis selepas menjawab panggilan telefon bapak kau. Dan pagi ni, kau terus hilangkan diri dan tak pergi ke sekolah. Apa yang dah berlaku? Aku... Semua kawan-kawan yang lain juga mencari kau. Kenapa kau berlatih bola seorang diri di sini? Kau tahu kita semua juga bimbangkan kau. Handphone kau tu juga tak dapat dihubungi. Iwan, aku akan jelaskan pada kau nanti. Sekarang, kau kena temankan aku berlatih free kick dulu. Mari. Fauzi? Baik. Wan, kau betul-betul dah semakin hebat. Fauzi, kenapa dengar kau ni? Wan, aku akan menarik diri dari pasukan Selangor. Minggu depan, aku akan berpindah ke negara England. England? Dah lewat ni, kenapa yang belum muncul lagi? Mana dia tu? Sabarlah, Santok. Mungkin Iwan dah dapat cari Fauzi dan diorang sedang berjalan ke sini. Is, dapat cari Fauzi? Tadi, Iwan guna handphone Fauzi telefon aku. Katanya, dia dan Fauzi sekarang berada di hostel. Hostel? Kalau kita balik ke sana awal-awal tadi, tak payahlah tunggu kat sini. Aku hairan. Macam mana Wan boleh pergi ke sana? Berjalan kaki agaknya. Tapi jauh tu. Baiklah, mari kita balik ke rumah masing-masing dulu. Nanti kita boleh berhubung melalui telefon. Ya, nanti kalau ada apa-apa lagi, aku akan telefon korang. Syarikat tu menghantar abah aku ke England untuk bekerja di sana. Jadi, kita sekeluarga kena berpindah ke sana juga. Kau akan balik ke sini lagi? Aku juga tak pasti. Tapi, Abah kata kita tak akan balik ke sini untuk satu jangka masa yang sangat panjang. Oh, hey, Liga MSSM tu akan bermula tak lama lagi. Aku betul-betul harap kau dapat bermain bersama kita. Aku juga berharap dapat main. Tapi... Iwan, kau masih ingat tak kali pertama kita bertemu di sini? Masa tu, free kick kau tu memang lemah. Sekarang, kau dah semakin hebat. Tentulah aku ingat, kalau bukan kau, free kick aku mesti tak sehebat sekarang. Tu juga kena bergantung pada kemampuan dan kerajinan kau berlatih sendiri. Sejak kita berkenalan, kita telah melalui berbagai pengalaman pahit dan manis bersama. Iwan, kau belum dapat tipu aku lagi. Aku harap kita dapat main sama dalam satu pasukan nanti. Cepat, cepat, cepat. Kau ni kan kapten pasukan. Tak boleh malas ni. Mari. Selangor boleh, Selangor boleh. Wan, cantik hantaran kau tu. Yeay, kita menang. Yeay,
pengalaman yang aku akan hargai selama-lamanya. Aku juga. Jadi kau ada bagi tahu cikgu tentang hal ni? Ya, pagi tadi. Lepas tu aku pergi berjalan-jalan di seluruh kampung Gong Leca. Aku takut tak dapat datang ke sini lagi selepas berpindah. Wan, gandakan usaha korang dalam Liga MSSM tu. Aku akan doakan kemenangan untuk korang di mana jua aku akan berada. Terima kasih, Fauzi. Kita tak akan hampakan kau. Fauzi, cepat bangun. Cikgu panggil kita. Hmm? Apa hal ni? Cikgu suruh semua berkumpul di atas padang. Katanya nak buat senaman memanaskan badan. Tapi, aku bukan pemain Selangor lagi. Tu aku tak tahulah. Cikgu suruh kau join juga. Jangan lupa tukar jersey Selangor. Cepat sikit. Senaman memanaskan badan? Apa yang berlaku ni? Apa yang berlaku ni? Fauzi! Dah sampai pun kamu. Cikgu ingat kamu tak nak datang. Cikgu, kenapa? Ni ialah perlawanan perpisahan kamu. Pasukan Selangor bertembung pasukan Jayapati yang diketuai oleh Kumar. Iwan yang cadangkan perlawanan ni. Semua kawan sama ada yang harap kau tinggal kat sini atau pergi ke England juga ingin bermain dengan kau sebelum kau pergi. Jadi, aku pun cadangkan perlawanan ini sebagai perlawanan perpisahan kau. Terima kasih semua. Terima kasih. Oh ya, perlawanan ni kau jadilah Kapten Selangor. Tak, Iwan. Kau Kapten aku dulu. Jadi, kau akan jadi Kapten aku selama-lamanya. Aku berasa megah bermain di bawah bimbingan kau. Aku harap kau akan jadi Kapten aku untuk perlawanan ini juga. Kalau macam tu, okeylah. Baiklah. Semua masuk ke padang sekarang. Perlawanan akan bermula. Pasukan Selangor akan kehilangan seorang pemain hebat lagi. Harap-harap diorang akan dapat bermain dengan baik dalam Liga MSSM tu, walaupun tanpa Fauzi. Jangan risau, Abang Jani. Saya pasti A1 mereka mesti dapat juara dalam Liga tu. Apa salah Abang Jani bawa kamera tu ke sini? Mestilah nak tangkap gambar dia orang tu sebagai kenangan. Kan Fauzi dah banyak berjasa untuk pasukan Selangor terutama dalam Piala Merdeka tu. Fauzi, walaupun ni perlawanan perpisahan kau, tapi kita tak akan berlembut dengan kau. Ya, yeah. Kalau nak jarikan gol, kau kena lepasi Amit dengan aku dulu. Itulah aku mahu. Aku tak nak korang berlembut dengan aku juga. Mari kita memain satu perlawanan yang baik. Sabuk! Nice pass! Fauzi, ni ialah hadiah daripada kita semua. Ni kan jersey pasukan Selangor. Bukan jersey pasukan Selangor je, kau tengoklah dulu. Wah, ada banyak tanda tangan di atas jersey ni. Kita dah sign di atas jersey tu sebagai hadiah perpisahan daripada kita semua. Ya, aku, Ahok, Ahmad dan Amit juga ada tanda tangan di atas jersey ni. Walaupun kita bukan pemain Selangor, tapi kita kawan baik kau. Jangan lupa berlatih bola bila sampai ke England. Jangan lupakan kita kat sini.
aku ada email. Jangan lupa berhubungan dengan kita selalu. Fauzi, jaga diri baik-baik. Kalau ada peluang, datanglah balik ke sini dan lawat kita. Iwan, bimbinglah pasukan Selangor dengan baik. Aku yakin kau akan jadi kapten pasukan yang baik. Terima kasih, Fauzi. Aku akan buat sebaik yang boleh. Kita semua juga akan berusaha kuat. Lega hati aku bila dengar kau cakap macam tu. Baiklah, aku nak pergi dulu. Selamat tinggal semua. Selamat tinggal, Fauzi. Selamat tinggal.